Aku sebenarnya dah tidur dah. Tapi sebab aku dah janji dengan Adam, so aku kena rekod malam juga. Ha, so video hari ni kita ada Adam. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, kalau korang baru dengan channel aku buat unpacking mainan lah, mainan untuk abah-abah, especially Pokemon trading card games. Dan malam ni kita ada Adam sekali dengan aku, anak aku, anak sulung aku. Dia dekat bawah ni, aduh, tu kepala nampak. Aku dah janji dengan dia nak rekod sama-sama sebab dia tengok, hari tu dia tengok video yang ETB, aku yang pertama tu. So, dia tengok, dia tanya, Abah tak buka dengan Adam ke? Ada nak buka juga. So, aku janji nak buka dengan dia sekali lah. At least satu, dua box ni akan buka dengan. So, kumpulan nanti lah. Itu penting. Jadi, ini dalam set yang Abah dibawa slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka product celebrations lagi. Di mana kita ada Deluxe Pin Collection. Sebab aku ada dua Deluxe Pin Collection, which kita akan buka kedua-duanya malam ni lah. Malam ni? Hari ni lah. Ha, video ni keluar hari Sabtu kan. So, kita akan buka malam ni lah. Ha. Dan menarik ni, pack ni dia ada 4 booster pack celebration dan 2 pack daripada main set lah. Fury Voltage dengan Killing Wind, tak salah aku. So, kita akan buka ke semuanya, buat battle between team, mungkin team Adam lawan team aku lah, tengok macam mana. Dan aku dapatkan produk ni, Celebration Deluxe Spring Collection daripada Toys Bar. So, kau boleh check it out kedai dia dekat Shopee ataupun dekat Facebook, ataupun kau boleh pergi kedai fizikal dia di Petaling Jaya lah. Kau kena letak link dalam description bawah. Kau boleh pergi kedai. Kedai dia dah buka sekarang, tapi dia buka Jumaat, Sabtu dan Ahad sahajalah buat masa ni. Ada waktu dia lah. Kau kena tengok Facebook page dia lah, senang sikit. Dan harga dia jual pada harga 100. Eh, Adam, tak nampak muka abah. Dan harga box ni jual pada harga RM150 per box. Ha, so, aku ada 2 box kan. So, kita akan tengok macam mana pull rate dia ke apa ke. Sebab ETB hari tu, aku dapat 3 classic collection. Jadi, aku nak buat master set kan. So, aku harap hari ni dapat tambah kad-kad koleksi untuk penuhkan master set kita lah. So, kita nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan jom, kita buka Celebration Spin Collection. Let's go. Okay guys, so kita pakai playmat trio starters. Dia ada Charizard, Venusaur dan Blastoise. Itu sesuai dah, so sesuai lah dengan kita punya celebrations punya unpacking, di mana kita ada chance untuk pull dia punya base set, punya reprint lah. Aku dah pull Venusaur dalam video last time, so lagi dua dia tak pull lagi. Charizard antara yang perlukan pull dua lah. Dan kita ada Celebration Deluxe Spin Collection. Aku ada dua kisah kasar, ini box dia dengan gambar Zacian, di mana kita akan dapat promo Zacian LVX dan juga pin Pikachu surfing dan juga flying Pikachu, tak salah aku. 4 celebration pack dan 2 pack biasa, which is Vivid Voltage dan juga Chilling Rain. So ini belakang dia, colour cantik, aku suka. Aku suka pattern doodle ni, nampak tak dia guna pakai pattern doodle ni. Dan colour silver ni buat sangat nampak eksklusif lah bagi aku. Celebrations Deluxe Spin Collection. So aku nak buat master set. Aku akan update binder dia setiap kali kita habis buka semua box, kalau dapat kad baru ke apa. Dan aku dah ada sleeve semua. Nampak ni Adam tunjuk sleeve. Dan juga aku perlukan 4 kad untuk koleksi aku, which is Professor Oak, Full Art, Charizard Base Set, Reprint, Shining Magikarp dan juga Dark Gyarados. So korang tunggu jap, kita akan buat 2 team. Aku akan buka, ada nak team mana? Ada, Abah buat team kiri dan team kanan. Ni team Abah, ni team Adam, okey? Okay. Okay, so aku akan buka box dulu. So kau tunggu jap, okay? Okay guys, waktu ni aku tak perasan mic aku terpadam. Tapi nanti aku akan perasan dan video akan keluar macam biasa lah. Cuma kali ni aku nak voice over waktu aku terangkan pasal produk Deluxe Spin ni. Apa benda yang kau akan dapat dalam kotak ni lah. Pertama sekali kau akan dapat dia punya
Pokemon Sheet. Dia menerangkan pasal Pokemon LVX ni lah. Macam LVX ni datang daripada era mana. Pokemon LVX ni datang daripada era Diamond and Pearl. Dah lama dah sebenarnya. Cuma uniknya dia letak Pokemon Sword and Shield dalam kad LVX. Ni lah. Kita ada Zacian LVX. So kad dia sangat cantik. Lepas ni aku tunjukkan korang macam mana bentuk kad dia, holo dia sebenarnya. Aku sangat suka dia punya kualiti untuk promo Zacian LVX ni. Kalau aku tengok bawah tu, dia punya border rule box dia pun colour gold. Itu buat nampak sangat cantik bagi aku. Dan holo pada Zacian tu pun nampak sangat eksklusif lah. Aku sangat-sangat suka promo ni. Kau boleh masuk dalam koleksi promo aku nanti. Dan kau juga akan dapat satu pin Pikachu. Pin Pikachu ni sangat unik. Mana kalau kau tengok sekarang ni, dia adalah surfing Pikachu. Tapi dia boleh berubah menjadi Pikachu jenis lain. So kalau kau pusingkan bawah, dia akan jadi Flying Pikachu. Kita ada Pikachu dengan balon-balon dekat atas kepala dia. So bagi aku sangat unik pin ni. Sebab kau boleh tukar jadi dua pin Pikachu yang berbeza. So kalau kau pusing balik, dia akan jadi surfing Pikachu balik. So bila kau pusingkan balik ke bawah, dia akan jadi Flying Pikachu balik. So ini antara pin yang unik pernah aku tengok daripada Pokemon sendiri. Dan kau akan dapat 2 booster pack daripada main set, Vivid Voltage dan Chilling Rain. Sword and Shield ke-4 dan Sword and Shield ke-6. So aku tak kisah sangat pasal booster pack main set ni, sebab aim utama kita adalah daripada pack celebration ni. So kita dapat 4 pack celebrations untuk Han Classic Collection kita. Jadi kita akan buat team nanti. Kita akan lawan team kiri, team Adam versus team Abah, team kanan. So kalau aku tulis bawah ni, team kiri lawan team kanan lah. Dan promo card, satu promo card untuk deluxe pin, aku boleh belanja code card dia lah. Sebab aku ambil satu saja untuk koleksi online aku. So lagi satu ni aku boleh belanja korang. Dan booster pack daripada main set Vivid Voltage and Chilling Rain pun aku boleh belanja code card dia. So jangan risau, nanti kau boleh claim. Tapi celebrations aku akan simpan. So kita akan lawan battle lah. Team Adam versus team Abah. Kita mula dengan pack pertama, Vivid Voltage. So Vivid Voltage pula, kad utama yang orang hand dalam set ni adalah Hyper Rare Pikachu VMAX. Aku tak pernah pull dia, aku tak pernah tengok depan mata sendiri lagi. So aku harap dapat pull, dapat merasa pull dia. Sebab aku tengok online buka box macam apa celebrations ni, booster pack biasa dia orang pun bagi kad yang menarik tau. Tapi aku so far tak dapat kad menarik daripada booster pack main set. So agak sedih sebenarnya. Ada Wisma, Adam pun ambil kad daripada aku. Drillbur, Welmer, Cottony, Kido Reverse Holo dan juga Samurott. So, Adam pun ambil kat Samurott tu. So booster pack kedua adalah Chilling Rain, iaitu Sword and Shield ke-6. So waktu ni nanti aku akan perasan yang bateri aku dah habis lah mic tu. Luckily aku terdetik untuk tengok lampu mic aku. Kalau tak sampai sudah, aku nak kena voice over je. So ni code card aku belanja untuk Chilling Rain. 4 card untuk tak depan, card trick, Energy, Becoming Lantern, Clara. Waktu ni aku terdetik. Aku nampak lampu aku tak menyala pun je mic aku. So kita akan patah balik ke suara aku. So kau tunggu jap, okay? Sorry guys, tadi aku punya microphone bateri ni habis. Jadi ada part yang aku tak bercakap. Kau harap aku akan tambah nanti, aku akan voice over. Dan luckily booster pack yang kedua ni pun hanya holo rare saja. Jadi kita punya unpacking tadi tak terkacau sangat lah mood kan. So tak ada apa-apa juga, ada holo rare, which is why ikut card sebenarnya. Adam nak holo rare? Tak nak, Adam tak nak kat ni, letak sini. Dan kita akan buka pack celebrations untuk team Adam. Kita tengok macam mana, adakah pack celebration bagi luck yang baik. Dan Adam akan minta aku booster pack semestinya. Jadi aku akan bagi dia sekali dengan card-card yang extra dalam ni ke. Tengok macam mana. Okay, Reshiram, card yang biasa keluar lah sekarang untuk aku. Aku sangat suka artwork-artwork dalam set ni. Dia sangat cantik sebenarnya. Ada Yveltal, nak sebut ya. Yveltal yang nama nak sebut. Yveltal, ada Lugia dan juga kita ada Solgaleo. So semua card ni aku dah ada dah. Aku tak tertarik sangat. Kita tengok lagi pack yang seterusnya. Mana kita ada. Okay, ikut card sampai tepi. Kita ada Kyogre, Kyogre ke macam sebut pronunciation dia sebenarnya, Xerneas, Ho-Oh dan juga Mew. So semua kad ni kita dah ada juga. Tak ada apa yang menarik so far. Allah, terkoyak pula. Abang dah bagi dah plastik ni, plastik elok ni, elok ni, elok. Dah boleh ambil yang tu. So kita ada Cosmoem, Xerneas. Aku tak nampak lagi kad-kad lain yang tak lagi. Reshiram, ush, agak sedih dah. Ooh, kita ada Pikachu. Okay, kad baru untuk aku. Dia suka masuk koleksi aku macam mana kan, Adam kan? Kita masuk ke koleksi master set kita. Satu hit kat sini. Dan pack terakhir. Tapi tak ada classic collection langsung. So agak sedih sebenarnya.
Dan even main set tadi pun tak ada hit. Pasal tak? Booster pack main set tadi. So agak menyedihkan. Tak tahu. Okay, kita dari white metal. White ni white sayang. Cosmog baru buat terlepas. Oh, Dark Gallows. Dan juga Lunala. Lunala pun ada kan? So satu lagi card classic collection kita. So luckily ada classic collection juga. Kita ada Dark Gyarados. Ha, ini Adam Adam tak tahu lagi. Awak tak buka abang punya lagi. So card ni aku perlukan dua kopi. Satu untuk master set, satu lagi untuk set koleksi Gyarados aku. Cantik sangat kan? Dia busuk. Dan card dia sangat cantik texture. Dia melekat tadi sebab dia texture kan. Kita pull Dark Gyarados. So ini pun akan masuk collection aku. So dua hit, satu Pikachu full art dan juga satu Dark Gyarados. Ada apa nanti plastik apa buat nanti. Okey? Tak apa. Okay. So kita pergi ke team Abah pula. Kita mula dengan pack Vivid Voltage. Jamin. Bukan elok. Letak plastik tu. Voltage ada apa yang menarik? Adam, jangan tarik-tarik kad tu. Kod kad tu korang. Jom nanti Pikachu kan? Vivid Voltage. Mungkin Pikachu tu bagi chance untuk kita pull Pikachu bergemuk kat sini. Which is Hyper Rare Pikachu VMAX. Yang agak high value juga sebenarnya. Execute, Chatot. Tengok macam mana. Aku harap box aku dapat banyak classic collection lagi dan bukan duplicate. Okay, Subat, River Solo dan white code card tapi Dialga sahaja. Aku punya luck dengan main set punya pack daripada Celebration ni tak berapa baik. Aku tak nak mengharap sangat. Even daripada ETB aku last time pun tak ada hit. Dia siapa yang menang. Kita tengok siapa menang. Okay. Saya ada Charizard. Abang kalau abang dapat Charizard, abang menang. Okay? Okay. The Fire Energy, Pushing Glove, Kill dia. Charizard yang kuat dan Giant tu kuat. Ya. Yeah. Tapi Charizard kalau kena air, dia kalah kan? Gyarados air. Kan? The Seaball, Evo Solo dan Argon Rare. Nampak? Juga yang ni. Yang kau orange. Dia tak suka. Luck aku dengan main set memang teruk. So kita pergi ke Celebration terus. Which aku agak ada something good. Please saja ada rainbow. Huh? Please jangan ada rainbow. Rainbow apa tu? Adam tidak menang pasal dia wish aku tak dapat card yang best. So kita tengok macam mana. Kita ada Cosmog. Wyvern card kan sebut nama dia. Kita dapat Blastoise. Dan juga Zacian V. Oh, double hit. Blastoise tak nak style. Okay, ini menggambit memori lah. Sesuai dengan kita punya playmat. Sama lah. Yeah, so, kita tinggal Charizard saja untuk base set sebenarnya. Okay, menarik siut. Okay, itu dia. Dan dia texture tau kad ni kalau kau tahu. Kad ni bahagian bawah dia semua. Permukaan kad ni texture. Sama. Ada punya Gyarados, apa punya Blastoise. So, kita tak wah. Sama lah. Dan juga Zacian V. Okay, menarik. Dua hit so far untuk aku. Jomlah kan, sama-sama menang. It's a tie. Yes, kalau aku pull Charizard, then settle lah aku untuk best set aku. Oh, Gordon. Aku dah tell Gordon dah. Saya suka. Suka Gordon? Dia cool. Okay. Ada Gordon. Nah, ambil lah. Palkia. Okay. Wyvertal. Dan aku rasa Golmyo entah yang susah dapat. Surfing Pikachu V. Okay, nice. Ada kalah. Ada kalah aku. Apa menang lah kot. Apa dah ada tiga dah kat. It's okay lah. Abang menang. Okay. Dia kalah. Tak apa. Dia happy juga. Abang happy juga kan? Tak apa. Nanti abang bagi kad lagi kat Adam. Okay? Okay. Okay. Kita ada Cosmog sebut nama kan. Dialga. Oh, sorry. Mew. Dan juga. Here come Team Socket. Okay. Ini pun tak ada lagi. Ini juga adalah Classic Collection. Dia texture. Aku cakap nak tunjukkan korang pasal texture. Tapi dia punya holo sangat cantik. Ini adalah vintage card daripada set. Aku nak check dalam Classic Collection. Dan aku Team Rocket punya collection. Yang ni daripada best set kan. So, kalau tak lama, dia tak kaya. Apa terjatuh pula kat. So, 4 hit. Oh, box ni agak lucky sebenarnya. Abang dan mana ni? Yang itu yang fish tu. Yang fish mana? Ada itu yang fish joint tu. Sama-sama. Okay, boleh. Kita bagi. Tunggu sekejap. Lagi sama. Okay, last pack kita. Nanti ada lagi satu. Joyzer. Lugia. Dialga. Tak ada Classic Collection. Nivertal dan juga Professor Research. So, tak ada card baru sangat. Tapi aku rasa agak baru lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Dan kita akan tengok
update master set aku. So kau tunggu jap, aku nak kena sleeve kat aku dulu. Tunggu jap, okey. Okey guys, so kita pergi ke update binder di mana aku ada beberapa kad baru. Kita tengok apa kad baru kita. Sekejap eh, kita akan buka. Bermula juga dengan Pikachu. Pikachu full art. Sangat comel. Pikachu yang gumuk. Gumuk pun kata Adam. Pikachu gumuk. Dan kita ada Zacian V. Nombor apa Zacian V ni? Nombor, sekejap aku tak nampak pula. Nombor 16. 16, nombor 16. So dia piece yang belakang ni. Pasal kita matching surfing Pikachu VMAX. Okay, ni dah lengkap. Okay, so sekarang kita missing surfing Pikachu VMAX saja untuk main set serta full art research Pokemon, professor research dan juga Gold Mew. Dan ini adalah kad-kad baru kita untuk classic collection. Kita lucky sebab kita dapat duplicate. Itu bagus sebenarnya. Yang ni aku nak kena refer buku sebenarnya. Alamak, kau tunggu jap. Okay, ni dia buku dia. Kalau ikut daripada player's guide ni, Dark Gyarados dan juga Here Come Team Rocket ni selepas Imposter Professor Oak. Imposter Professor Oak dekat mana? Situ. So kita dapat, oh ni geng-geng Team Rocket ni. Oh sorry, ni kat sini juga. Oh sorry, Dark Gyarados sini. So page yang ni dah settle lah. Bagus. Dan ke best set kita, kita dapat Blastoise. Okay, Blastoise akan duduk first kali. Blastoise kat sini, Charizard sini. Blastoise kat sini, Charizard kat sini. Dan juga kita ada promo kita, Zacian Level X. So, Zacian ni akan duduk belakang. Selepas ini, itu dia. Duduk dengan Greninja Gold Star. So, ini ada promo kita. Abang, apa ke dapat ni shiny Abang nak kena dapat nanti. So, kita missing dua daripada main set. Tapi daripada Classic Collection masih banyak lagi. Lagi 19 sebenarnya. Banyak agak sebenarnya. So, page dia penuh lah. Agak bagus lah. Kita agak lucky sebab tak perlu duplicate lah. Itu penting lah. So, aku harap kau enjoy dengan video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni. Dan tim Abah menang hari ni, okay? Jangan lupa subscribe kadang kata. Okay? Dan tim Abah menang hari ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan muajikin. Shoot.